apa dah jadi dengan iSinar KWSP kategori 2? Rata-rata pemohon-pemohon menzahirkan rasa marah pada hari ini. Mereka yang melihat status pada asalnya lulus tetapi tiba-tiba telah bertukar kepada gagal. Rata-rata netizen mengecam KWSP dan merasakan mereka ditipu. Bagaimanapun, KWSP dalam satu hantaran di media sosial mereka pada hari ini memaklumkan bahawa terdapat masalah teknikal yang berlaku di dalam sistem mereka. Semua pemohon-pemohon diminta bersabar dan memberi ruang kepada KWSP untuk memperbetulkan keadaan. KWSP juga menyatakan bahawa mereka-mereka yang telah pun membuat permohonan iSinar KWSP daripada akaun 2 boleh mula mengakses kembali laman web dan juga link KWSP mulai 8.30 pagi 8 hari bulan 2 2021 untuk melihat dan mengetahui status permohonan mereka. KWSP juga sekali lagi menyatakan permohonan maaf kepada mereka-mereka yang telah membuat permohonan pengeluaran iSinar KWSP daripada akaun 2 atas kesilapan teknikal yang berlaku. Kepada anda semua, bersabar dan berilah ruang kepada KWSP untuk memperbetulkan keadaan. Itu saja untuk kali ini dan kita harapkan sistem akan kembali pulih dan anda akan dapat melihat status permohonan sebenar yang akan dipaparkan dan dinyatakan oleh pihak KWSP. Sekali lagi, kita mengharapkan netizen bersabar dan beri ruang terbaik untuk pihak KWSP. Okey, kita jumpa dan jumpa lagi di video-video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita semua bersabar dan memberi ruang kepada KWSP.